Kembali lagi di channel saya Ambur Adul TV. Piye kabare? Api-api wae. Moga-moga sehat-sehat wae, murah rezekine, panjang umure. Amin. Oke, di video kali ini saya ingin mereview miniatur truk dari kertas karton dan bahan-bahan apa saja sih yang saya gunakan. Buat teman-teman yang belum tahu saja, yang pertama di bagian kabin sama terpal saya menggunakan kertas karton yang agak tipis. Terus di bagian sini, bak sini sama pintu saya menggunakan yang agak tebel buat mempermudah aja pemasangan. Sebenarnya kalau teman-teman mau bikin ini buat mainan atau buat oleng itu bisa. Ini tinggal dipotong, kasih sasis, tinggal pasang roda gitu aja ya. Ini karena cuma buat pajangan saja, jadi saya buat ini. Untuk teman-teman yang mau coba membuat kayak gini, filenya sudah ada di link deskripsi di bawah ya. Teman-teman tinggal cetak di paper craft atau di stiker vinil. Kalau di paper craft itu teman-teman masih ngelem dulu, kalau di stiker teman-teman tinggal tempel gunting, itu aja, lebih simpel sih, tapi tergantung teman-teman semua sih suka yang mana. Ini skala 1:30, panjangnya 30, tingginya sekitaran 13, terus lebarnya 10 cm. Ini saya bagikan dua file pola ya, yang ini sama yang ini. Nah, yang ini jadi setiap saya upload pasti saya kasih file polanya apa saja sudah yang saya bisa, tapi ya guys sesuai kemampuan. Lumayan buat pajangan, buat seru-seruan aja di rumah. Oke, cukup sekian itu saja di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Mungkin jumpa lagi di video selanjutnya, saya akan berbagi file pola lagi dan terus berkreasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.